di kendaraan ini mengalami kecelakaan, yaitu tertabrak kereta api di perlintasan kereta kawasan Jalan Adinegoro, Linggarjati. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Itu unit mobil pada hari ini, hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, tertabrak kereta api di perlintasan kereta di Jalan Adinegoro, kawasan Linggarjati, Kelurahan Porupuk Tabing, Kecamatan Kota Tangga, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat pada hari ini, di mana satu unit kendaraan Toyota Avanza warna silver ini mengalami kerusakan akibat tertabrak kereta api di Jalan Adinegoro, Porupuk Tabing. Ini berada di kawasan Linggarjati, Kecamatan Kota Tangga, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Untuk kendaraan, pada kaca bagian belakang mengalami kerusakan, bodi bagian samping penyok, dan bagian depan mobil ringsek. Di kendaraan ini mengalami kecelakaan, yaitu tertabrak kereta api di perlintasan kereta kawasan Jalan Adinegoro, Linggarjati, Kecamatan Kota Tangga, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Ini masyarakat ramai berada di lokasi, begitu juga dengan pengendara yang lewat ya Tribuners pada hari ini, melihat secara langsung bagaimana kondisi kendaraan. Ya, kepolisian juga sudah datang ke lokasi, yaitu dari Polsek Kota Tangga, untuk melakukan pengecekan. Di sepertilah kondisi kendaraan Tribuners yang mengalami kerusakan pada bagian depan, samping, dan belakang yang akibat mengalami kecelakaan dengan kereta api di perlintasan kereta ya. Jadi seperti inilah kondisinya Tribuners pada pagi hari ini. Satu unit mobil Avanza, Toyota Avanza warna silver mengalami kerusakan pada bagian depan, ringsek, bodi samping, penyok, dan kaca bagian belakang pecah. Ini akibat mengalami kecelakaan dengan kereta api di perlintasan kereta ya. Untuk lokasi berada di Jalan Adinegoro, kawasan Linggarjati, Kecamatan Kota Tangga, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat pada pagi hari ini. Hmm.